Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa khabar? Okey, cikgu harapkan semua sihat. Okey, hari ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya. Hari ini kita nak belajar subjek matematik, iaitu kita nak mengenal kedudukan sesuatu objek. Okey? Okey, kita lihat. Okey, kita lihat slide show kita. Okey, matematik awal iaitu dalam topik ruang, kita nak kenal pasti kedudukan objek. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Okey, mari kita lihat. Ni yang cikgu tulislah. Mari kita lihat kedudukan objek-objek dalam gambar-gambar yang akan ditunjukkan selepas ini. Okey, mari kita lihat. Okey, yang pertama. Okey, kita lihat buku ni. Buku warna apa ni? Buku ni warna ungu. Okey. Buku ni dia dekat kedudukan mana dekat meja ni? Ni meja kan? Okey. Dia dekat atas ke, dekat bawah ke, dekat tepi ke? Okey, jawapannya adalah buku ini di atas meja. Okey, eja atas. A-T-A-S, tas. Atas. Kita tengok kan, buku ni telah diletakkan di atas meja. Bukan di bawah, bukan di tepi. Okey, mari kita lihat objek seterusnya. Ha, ini pun ada meja dan ada seekor kucing. Okey, kucing ni dia dekat mana? Atas meja ke bawah meja? Okey, mari kita lihat jawapannya. Kucing ini berada di bawah meja. Okey, bawah. Meja bawah. B A W A H wah. Bawah. Kucing ini dia berada di bawah meja. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, di sini ada kotak dan juga mainan. Okey, mainan ni dia duduk dekat mana? Atas kotak ke? Luar kotak? Tepi kotak? Ke dalam kotak? Okey, mari kita lihat jawapannya. Okey, mainan ini berada di dalam kotak. Okey, dalam. Eja dalam. D-A-L-A-M. Lam. Dalam. Mainan ini diletakkan di dalam kotak. Okey, mari kita lihat gambar seterusnya. Kedudukan seterusnya. Okey, ada budak lelaki dengan pokok. Di mana kedudukan budak lelaki ni? Atas pokok ke? Ke dekat tepi pokok? Nanti mari kita lihat jawapannya. Hadapan. Budak lelaki ni dia berdiri di hadapan. Hadapan depan lah, depan pokok. Hadapan. Kita eja hadapan. H-A-H-D-A-P-A-N. Pan. Hadapan. Budak lelaki ni sedang berdiri di hadapan sebatang pokok. Okey, mari kita lihat gambar seterusnya. Nampaknya ada budak lelaki lagi dan juga ada pagar. Di mana budak lelaki ni? Adakah di atas pagar? Di bawah pagar? Okey, mari kita lihat jawapan dia. Budak lelaki ini berdiri di belakang pagar. Nampak tak? Dia berdiri dekat belakang pagar ni. Okey, kita eja belakang. B-E-B-L-A-K-A-N-G. Kang. Belakang. Lihat budak lelaki ni berdiri di belakang pagar. Okey, mari kita lihat yang seterusnya.
Wow, ada bathtub, tempat mandi. Dan nampaknya ada permainan dak itik ni ha dekat ni sini. Di mana kedudukan permainan itik ni? Di dalam ke? Di belakang ke atau di luar bathtub? Mari kita lihat jawapannya. Itik, permainan itik ni ada di luar bathtub ni, tempat mandi ni. Dia ada di luar, dia tak ada dalam sini. Okey, macam ni eja luar, L U lu, A R U R, luar. Dia berada di luar bathtub. Okey, dan seterusnya adalah ada budak lelaki berdiri dekat dengan cermin. Tapi dia berdiri dekat mana? Belakang ke? Atau hadapan? Ke dia berdiri dekat bawah? Okey, mari kita melihat jawapannya. Budak lelaki ini berdiri di tepi cermin. Nampak? Sebelah-sebelah di tepi. Okey, macam mana eja tepi? T-E-T-P-I-P. Tepi. Nampak kedudukan dia berdiri di tepi cermin. Okey. Nampaknya itu saja kedudukan yang perlu kita tahu, yang perlu kita belajar dalam video kali ini. Jadi, diharapkan anak-anak dapat belajar sesuatu yang baru dan kena ingat kedudukan-kedudukan supaya awak tahu nak tentukan buku tu di atas meja ke di bawah meja, bola tu di tepi kerusi ke di bawah kerusi. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran yang seterusnya di lain hari. Okey, take care, bye.